Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okeylah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama ni datangnya daripada Dewi Febrianti ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi pada keluarga saya sendiri. Dan kisah ni melibatkan anak kedua saya. Waktu tu masih kecil lagi lah. Waktu tu dia baru je berusia 3 tahun. Anak kedua saya ni suka bahasakan diri dia tu Nana. Sebab kami memang daripada kecil lagi panggil dia dengan nama tu. Nana ni kan mulut dia boleh tahan jugalah. Suka sangat bercakap. Semua benda dia nak tanya. Yelah kan, budak baru belajar cakap kan. Semua benda lah dia nak tahu. Tapi cara dia cakap tu pelat-pelat lah. Pelat-pelat budak kecil lah. Kadang-kadang tu, apa yang dia cakap, saya sendiri pun tak faham. Saya ni kan, sampai dah jadi macam detektif lah. Nak cuba nak fahamkan, apalah budak ni cakap agaknya kan. Apalah yang cuba dia sampaikan tu kan. Tapi pelik pula saya sebab anak sulung saya ni boleh faham pula apa yang dicakapkan tu. Kadang-kadang tu saya sampai tanya akak dia, suruh translate apa yang Nana ni cakap. Okeylah, nak dijadikan cerita. Satu hari tu kami sekeluarga pergi bercuti dan kita orang bermalam dekat hotel 3 hari 2 malam tau. Dan of course lah, Nana yang paling seronok sekali waktu tu. Nampak itu tanya, nampak ini tanya. Semua benda lah nak ditanya si Nana ni. Dan kami sebagai parents ni layankan je lah segala pertanyaan dia tu. Dipendekkan cerita, habis je percutian kami tu, kami pun balik ke rumah. Kami sampai pun dekat rumah waktu tu agak lewat jugalah. Kalau tak silap saya dalam pukul 12 lebih lah macam tu. Masa tu kan anak-anak memang dah tidur dah. Terpaksalah suami saya ni dokong sorang-sorang bawa masuk dalam rumah tu. Settle angkat anak tu, saya dengan suami pun angkatlah beg-beg kami pula. Lepas tu masing-masing dah lepak lah. Memang penat lah. Badan pun dah penat. Memang lepak sangat-sangat waktu tu. Dan waktu tu kan dengan baju pun tak salin, kaki pun tak basuh, terus naik atas katil dan terus tidur. Dan si Nana ni pula tidur tengah-tengah lah antara saya dengan suami. Dan untuk pengetahuan anda semua, bilik kami ni dekat tingkat bawah. Bilik akak Nana ni dekat tingkat atas . Tengah kami suami isteri ni nyenyak tidur malam tu, tiba-tiba Nana terjaga dan terus menangis. Terkejutlah kami masa tu. Nana. Kenapa ni Nana? Kenapa nangis ni? Dah puas dah kami tanya, tapi Nana tak nak jawab. Dia menangis je. Dan lama-lama tu barulah Nana cakap. Kata dia, Mama, Nana nak mati, Nana lapar. Nana ni kenapa cakap macam ni? Kenapa cakap macam ni? Nana sakit ke? Nana sakit kat mana? Tunjuk Mama, tunjuk Mama. Tapi lepas tu dia sambung balik menangis dan dia asyik duk ulang-ulang je ayat tu. Mula tu kan Nana nangis biasa-biasa je. Tapi makin lama makin teruk pula. Sampaikan Nana dah mula menjerit-jerit dah. Nana nak mati. Nana nak mati. Mama, Nana nak mati. Mak mana yang tak risau bila dengar anak cakap macam ni? Saya ni kan sebagai seorang mak luluh hati bila tengok Nana dah macam kena sampuk dah malam tu. Tapi saya tetap jugalah tak putus asa kan. Saya tetap juga cuba pujuk si Nana ni. Cuba jugalah untuk nak tenangkan dia waktu tu. Tapi tak jalan pun. Nana ni masih lagi menangis dengan muka sedih dia tu. Mama, Nana nak mati, Nana nak mati. Dan kalau korang duduk dekat tempat saya, apa korang rasa agaknya? Lah kami kan masa tu dah mula dah fikir yang mungkin anak kami ni dah kena sampuk. Yelah tiba-tiba je cakap nak mati macam ni kan? Dah kenapa pula tiba-tiba je jadi macam ni? Ataupun si Nana ni sakit agaknya? Tapi dah puas dah kami tanya. Nana, kenapa ni Nana? Nana sakit ke? Nana sakit kat mana? Cuba tunjukkan Mama. Mana-mana sakit? Mana sakit? Tak Mama, tak. Nana tak sakit. Nana nak mati. Nana nak mati.
Saya pun carilah minyak UI kan. Segala minyak yang saya jumpa, semua saya ambil. Saya sapu-sapu dekat kaki dia, dekat perut dia pun semua, sambil-sambil urut-urut dia tu. Dan saya pun zikir-zikirlah sekali. Dan suami saya pula pergi dapur, ambil segelas air, cuba nak buatkan air doa untuk Nana ni lah. Sambil suami ni baca-baca doa tu, dia peganglah ubun-ubun si Nana. Makin kuat pula Nana ni menjerit. Nana nak mati, Nana nak mati, katanya. Dan malam tu kan, kami memang langsung tak dapat nak tidur lah. Sebab cuba nak tenangkan si Nana ni yang macam dah kena rasuk tu. Penat, sedih, takut, semuanya ada. Saya cubalah fikir-fikirkan juga. Apalah salah yang kami buat waktu bercuti tu? Ada buat apa-apa yang tak elok ke? Ataupun Nana ni ada tertegur sesuatu yang tak sepatutnya ditegur? Yelah kan, Nana kan waktu tu memang petah sangat bercakap. Memang suka sangat nak menegur-menegur ni kan. Jadi kan waktu tu, malam tu lah, saya fikir, punya fikir, punya fikir. Kami buntu, tak dapat jawapan. Tapi rasanya macam tak ada buat apa-apa pula yang merepek. Tak ada pula bawa Nana ke tempat-tempat yang bukan-bukan ke? Ataupun kita orang ada pergi ke tempat yang berpenunggu ke? Masa kami bercuti tu dekat area bandar je tau. Dan masa cuti tu tak ada pula jadi apa-apa yang pelik. Dan kami memang dah buntu sangat-sangat dah masa ni. Dan akhirnya pukul 5:30 pagi, betul-betul sebelum azan subuh, Nana tidur. Mungkinlah sebab penat sangat menangis agaknya. Tapi kami pun tak pastilah sebab apa. Dan kami pun tetap jugalah tak dapat nak tidur. Kami solat subuh berjemaah tau pada pagi tu. Kami minta petunjuk daripada Allah. Kenapalah anak kami ni boleh kena macam ni? Pagi esoknya, anak sulung saya ni, si kakak Nana lah tegur saya. Ma? Ma? Kenapa muka Mama pucat sangat ni? Mama sakit ke? Ha, tu mata Mama pun bengkak agak tengok. Kenapa, Ma? Kak, semalam Papa dengan Mama tak dapat tidur, Kak. Nana tu semalam meracau-racau macam kena sampuk. Asyik kata Nana nak mati, Nana nak mati. Tu pun baru je Nana tidur tu, Kak. Sebelum azan subuh tadi, dia terus tidur. Dan anak sulung saya ni biasa kalau tidur memang tutup pintu. Jadinya dia tak dengarlah apa yang jadi semalam. So, anak sulung saya ni pun baringlah dekat sebelah Nana adik dia tu. Dia belai-belai rambut Nana, lembut je. Dia kejutkan Nana tu tau. Sampailah Nana tu terbangun dengan mata bengkak. Sembab dia tu kan, sebab banyak sangat menangis semalam tu kan. So, anak sulung saya pun tanyalah dekat Nana. Nah. Kenapa nak? Nana nak apa? Kenapa Nana nangis-nangis semalam? Sian Mama dengan Papa tak tidur tau semalam. Nana nak apa? Cuba cakap dengan Kakak. Kak, Nana nak mati, Kak. Nana nak mati. Mama, Nana nak MACD lah. Bukan Nana nak mati. Apalah Mama ni? Dan waktu ni saya tengok Nana, Nana pun angguk. Lah nak MACD rupanya. Saya rasa macam kena scam dengan anak sendiri. Menangis sampai ke pagi, rupanya nak MACD je. Dan waktu tu barulah saya teringat. Masa kami dekat hotel hari tu, suami ada belikan MACD untuk nak makan malam tu lah. Dan disclaimer siap-siap. Masa tu masih belum ada isu-isu ni lagi tau. Dan selepas daripada kejadian tu, saya selalu akan tanya anak sulung saya. Apa yang Nana cakap? Bukan apa, takut salah faham lagi kan. Seriau saya bila teringat malam tadi punya cerita. Nana nak mati, Nana nak mati kan. Astaghfirullahalazim. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Hai, kita ni kalau jadi mak bapak, yelah, okay, macam Abang KS pun ayah kan. Jadinya kadang-kadang boleh orang kata boleh relate lah dengan cerita ni kan. Waktu-waktu anak tengah pelat-pelat bercakap dulu kan. Kalau korang tengok ada video Abang KSM tu, yang anak Abang KSM berjoget-joget tayar bas berpusing-pusing tu kan. Kalau waktu-waktu macam tu kan, dia cakap macam ni, ya Allah, memang tak boleh terfikirlah apa benda kan. Okeylah, sebelum kita terus ke kisah yang kedua, kita baca dululah komen daripada pendengar-pendengar KSM. Okey, Mastura binti Abdul Rahim, 1983. Waalaikumsalam, selamat tengah hari kisah seram Malaysia. Mas sentiasa hadir dan hadir lagi bagi support video ni. Terima kasih banyak-banyak, Mas. Okey, daripada Ajam-Ajam, 3186. Hadir mendengar KSM bercerita lagi. Terbaik KSM. Terima kasih, Ajam-Ajam. Daripada Aidil Mustafa, 4913. Banyak cerita seram kat Malaysia ni, eh. Belum pernah lagi koi dengar cerita di laluan Paloh Inai ke Cenor. Tak tahulah, eh. Ada ke cerita
tu. Kalau ada nanti bolehlah share eh. Daripada Rosli Aliman 5837. Cerita yang last tu, kalau bujang tak tengok siapa dah, tengoklah dinding. Yelah, nak tengok mana lagi tak? Terima kasih kerana komennya. WNL Demon CU6WX, terbaik abang KSM. Terima kasih banyak-banyak. Daripada Aisyah Osman 8209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM. Salam daripada Bogawan Sabah. Baru dapat hadir mendengar cerita KSM pagi ni. Kisah pertama mengingatkan saya sewaktu kecil. Setiap kali demam, bila tidur sekejap-sekejap terbangun, sekejap-sekejap terbangun. Dan bila buka mata, semua benda yang saya lihat nampak besar dan berpusing-pusing. Mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Sebabnya sampai sekarang saya pun tak tahu apa sebabnya. Bila dah dewasa, tak pula macam tu. By the way, terima kasih KSM, sentiasa ada cerita best setiap hari dan menghiburkan kami pendengar setia KSM. Terbaik. Terima kasih banyak-banyak pada Aisyah Osman 8209. Okeylah, tak nak buang-buang masa lagi. Kita terus dengan kisah yang kedua. Okeylah, untuk kisah yang kedua ni, datangnya daripada Khairul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ni terjadi di jalan antara Batu 17 ke Batu 18, Jalan Tapah ke Ringlet Cameron Highland. Dan ini adalah pengalaman saya sendiri. Masa tu kan, kalau tak silap saya dalam pukul 2 pagi lah macam tu. Waktu tu, saya dalam perjalanan nak balik ke rumah lah. Dan rumah saya pula terletak di perumahan TNB dekat Batu 19 tu. Masa saya sampai dekat kawasan tu, saya ternampak ada seorang wanita tau, duk melambai-lambai dekat saya. Mula-mula tu meremang jugalah bulu roma saya. Tapi sebab saya memang dah biasa dah lalu dekat jalan tu malam-malam, saya buat tak tahu je lah. Saya pun buat macam tak perasan je lah. So saya just bawa motor kan, saya just anggap yang benda yang melambai-lambai tu daun pisang kena tiup dengan angin. Iyalah, dah lah kawasan tu gelap. Hati pula memang tak berapa nak berani. Ah, itu yang daun pisang pun boleh nampak macam perempuan. Ya tak? Ya tak, ya juga kan? Okeylah. Jadinya kan, saya pun jalan je lah. Jalan, jalan, jalan. Masa saya lalu betul-betul sebelah benda Allah tu, tak rasa, orang kata tak rasa apa-apa pun. Tak adalah rasa tak sedap hati ke apa. Meremang pun tidak. Senang cerita, saya tak rasa apa-apa pun. Jadinya, saya pun teruskan perjalanan. Jalan je lah macam biasa. Jalan, jalan, jalan. Sampailah saya dekat simpang nak masuk ke taman perumahan TNB ni. Dekat situ ada satu kedai India. Masa saya sampai dekat sinilah, barulah saya mula rasa tak sedap hati. Ish, kenapa pula ni tiba-tiba je rasa macam ni? Ada benda yang mengikut ke? Saya toleh ke belakang tapi tak nampak apa-apa pula. Sebab dah mula rasa tak sedap hati waktu tu, saya pun mulalah baca apa yang patut kan. Saya baca, 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 baca. Sebab saya dah mula risau, takut-takut ada pula benda yang mengikut nanti. Lepas dah rasa macam tenang sikit waktu tu, barulah saya teruskan perjalanan balik ke rumah. Sampai dekat rumah saya, saya tengok ayah saya belum balik lagi. Sebab motor ayah saya ni tak ada dekat rumah. Dan ayah saya ni pun biasanya akan balik time-time macam ni jugalah. Jadi saya tak masuk dalam dulu tau. Sebab nak tunggu ayah saya balik baru saya nak masuk. Dan sebab yang keduanya pula, sebab tadi dah rasa seram semacam je kan. Sebab itulah saya nak lepak-lepak dulu dekat luar. Jadi kan saya pun lepak dekat luar tu, nyalakan sebatang rokok, saya duduk je lah dekat luar rumah tu sambil-sambil tunggu ayah saya balik. Tak lama lepas tu, ayah saya pun sampai. Masa balik tu, ayah saya pun lalu juga dekat jalan yang sama tu tadilah. Sampai-sampai je, ayah saya terus tanya saya. Ah, kamu sampai ke apa? Ya, orang baru balik kerja tadi. Saja je tunggu ayah ni. Eh, tadi kamu lalu jalan Batu 17 tu kan? Kau nampak apa-apa tak? Nampak tak perempuan tepi jalan ke apa-apa ke? Sebab tadi ayah ni lalu kat situ. Ayah nampak ada benda tau. Dia macam tengah duduk melambai-lambai je dekat tepi jalan tu. Lah ya. Orang pun nampak juga tadi. Orang ingatkan daun pisang ke apa. Tu yang orang buat tak tahu je.
Dah nak sampai rumah ni pula tadi, baru rasa semacam ya. Sebab itulah orang tak masuk rumah ni lagi. Ha, dah. Kamu pergilah ambil wuduk dulu. Dah ambil wuduk nanti sekarang, ha, baru masuk rumah. Masa ni kan barulah saya rasa betul-betul punya takut. Sebab ayah saya kata benda tu kak pun. Tapi takut tu pun tak lama lah. Sebab ayah saya ada kan, apa yang nak ditakutkan. So saya pun dah ambil uduk apa semua. Saya pun teruslah masuk rumah dan tidur macam biasa. Pada pagi keesokan harinya, waktu tu dalam pukul 9 pagi lah, saya pun dah terbangun dah. Sebab ayah saya kejutkan. Ayah minta saya untuk temankan ayah pergi ke tapah untuk beli barang dapur. So saya pun siap-siap lah mandi-mandi apa semua. Saya pun teruslah follow ayah saya ni. Masa ni kan saya teringat penampakan yang semalam tu lah. Jadinya kan saya dengan ayah saya pun sibuklah mengagak-ngagak dekat mana kita orang jumpa Kak Pun tu semalam. Sampai je dekat kawasan yang kami rasakan dekat situlah kami nampak benda tu semalam, kami terperanjat. Sebab nampak ada lori bomba dan beberapa kereta polis yang ada dekat situ. Sebab dah nampak macam tu, kami pun berhentilah. Nak tahu juga apa yang jadi, ya tak? So, ayah saya pun bersembanglah dengan seorang pegawai yang ada dekat situ. Katanya, diorang tengah menaikkan mayat seorang wanita yang mati dibunuh dan mayat tu dicampakkan ke gaung bawah tu. Diorang dapat tahu pun sebab ada orang asli yang buat laporan dan dia jumpa mayat perempuan tu waktu tengah cari hasil hutan. Lepas daripada itu, kami pun teruskanlah perjalanan kami ke tapah. Dalam fikiran saya, mungkinlah perempuan yang saya dengan ayah saya nampak tu nak bagi tahu yang dia ada dekat bawah tu. Ha, tapi korang janganlah takut pula nak jalan kat situ malam-malam. Sebab bawah tu gaung kan, banyak je kawasan perumahan orang asli dekat situ. Ha, kadang-kadang diorang ni siap lepak-lepak lagi dekat tepi jalan. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Ha, menarik juga kan. Dia balik kerja and then dia nampak orang lambai-lambai. Ha, tapi tak adalah kena ganggu ke apa. Kan nasib baik tak kena ganggu. Dan besoknya pula dia baru dia dapat tahu yang rupa-rupanya dekat situ ada orang mati kena bunuh. Okey. Sebelum kita teruskan ke kisah yang ketiga ni, kita terus dengan komen-komen sekejap. Daripada Mastura 1983. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahi rezeki seperti sungai yang mengalir. Yang penting jangan skip iklan, ya tak? Terima kasih banyak-banyak Mastura atas doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Daripada Panglima Bukit Seguntang, tahniah abang KSM 24K pelanggan. Alhamdulillah dan semoga terus maju jaya di masa hadapan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang seterusnya daripada alias personal 7773. Ada ke Shell dekat highway Gombak Bentong? Ha, yang ini abang KSM tak pastilah. Sebab abang KSM cuma bacakan cerita je. Daripada Lee Apache, assalamualaikum KSM and geng-geng KSM semua. Semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Cerita kisah bayi 3 bulan yang meninggal tersedak susu tu sedikit menyentuh hati saya. Rasa saya dan agak sedih jugalah sebab dia tu masih lagi bayi. Mungkin sebab saya pun ada anak juga. Semakin sukses hendaknya channel KSM daripada masa ke semasa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak Lee Apache ya. Seterusnya daripada Muhammad Ikram Afandi 6467. Assalamualaikum, hadir dari Kota Baru Kelantan. Apa khabar orang Kelantan semua? Daripada Ajam-Ajam 3186, hadir mendengar KSM bercerita lagi. Terbaik. Terima kasih Ajam-Ajam. Daripada Isma Nizam 8241. Assalamualaikum KSM Sarawak, hadir lagi. Terbaik. Cerita KSM tak pernah menghampakan. Okeylah, jadi tak nak buang-buang masa lagi, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okeylah, untuk kisah yang ketiga ni datang daripada Zul Amali Rubangi. Ha, nama pun dah seram kan.
Pengalaman seram di Jalan Kulai Kota Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu kisah seram yang benar-benar saya alami sewaktu melalui Jalan Kulai Kota Tinggi. Memang tak dinafikan, jalan tu memang seram. Bila lalu jalan tu, kita akan lalu dekat sebelah dengan kawasan jerat Cina yang dipanggil dengan nama Nirvana. Kalau korang lalu siang, memang akan nampak lah jirat Cina yang seluas-luas tidak dekat tepi jalan tu. Kalau lalu malam pula, lagilah seram. Nak-nak pula kalau kita lalu situ selepas pukul 12.30 malam. Lagi bertambah seramnya, kalau masa kita lalu tu, tak ada pula kenderaan lain yang lalu dekat situ. Okey, kisah ni terjadi dalam tahun 2001-2002 macam tu lah eh. Masa tu kan, saya dengan kawan-kawan, satu tempat kerja tu lah, plan nak pergi beraya ke rumah kawan dekat Felda. Felda Taib Andak Kulai. Yalah rumah yang dekat-dekat dengan rumah Mawi itulah. Yalah kalau kita cerita pasal Mawi pun, budak-budak zaman sekarang rasanya tak kenal siapa Mawi ni. Kalau korang nak tahu siapa Mawi tu, ha, bolehlah Google. Ha, dia ni artis terkenal jugalah satu masa dulu. Okey, kita terus dengan ceritanya eh. Masa tu kan kita orang ni bekerja dekat Pizza Hut IOI Mall Kulai tau. Jadi kalau plan nak pergi beraya ni siang-siang memang payahlah sikit. Sebab kerja kan, bila plan malam macam ni barulah ramai yang boleh join. Barulah seronok sikit. Okeylah, dipendekkan cerita, satu malam tu lepas tutup kedai, waktu tu lebih kurang dalam pukul 11 lebih malam lah macam tu. Dah settle lah pun semua kan, kita orang berempat pun bergerak lah nak pergi beraya ke rumah kawan di Felda Taip Anda tu. Kami naik satu kereta je. Saya yang drive tau masa tu. Sebenarnya kan, saya pernah jugalah lalu dekat kawasan depan jerat Cina ni. Ha, tapi waktu tu siang je lah. Itu pun waktu tu saya dengan family. Ha, kalau malam, saya belum pernah lagi lalu dekat situ. Nak-nak pula kalau masa-masa macam ni, hey, ni pun nasib baik dengan kawan-kawan. Kalau saya seorang, memang taklah saya nak lalu dekat jalan ni. Masa saya tengah memandu tu, saya pandang depan je tau. Tak berani nak toleh kiri kanan. Kiri kanan jalan tu pun bukan ada apa pun. Cuma hutan je sepanjang jalan. Dan suasana jalan tu gelap sangat-sangat. Dan bulan pula tak berapa nak cerah tau malam tu. Saya pun tengah fokus je lah. Saya pun tengah memandu kan. Saya fokus je lah memandu. Saya macam perasan tau. Sesuatu melayang-layang dekat depan saya. Dan benda tu warna putih. Bentuk macam kain empat segi. Dan benda tu duk melayang-layang dekat udara. Benda yang pertama terlintas dekat hati saya. Ish. Malam-malam macam ni pun ada orang main layang-layang ke? Serius, masa tu kan saya tak fikir apa-apa pun. Dan saya memang ingatkan yang itu memang layang-layang je. Macam kelakar pun ada. Sebab layang-layang tu terbang rendah je. Sama tinggi dengan tiang elektrik yang ada kat situ. Lepas tu kan, saya nampak benda tu macam bergerak tau. Daripada kiri ke kanan. Lepas tu dia gerak lagi. Daripada kanan ke kiri pula. Dan waktu ni sebab tak tahu apa-apa, saya pun buat tak tahu je lah. Saya pun bawa je kereta tu. Macam biasa je. Saya bawa. Member-member yang lain dalam kereta saya waktu tu, ada yang dah terlelap, ada yang tengah main phone. Dan member sebelah saya pula tunduk je dan diam je tau dia tu. Tak lama lepas tu, sampailah kami ke rumah member dekat Felda Taip Andak tu. Kita orang pun macam biasalah, orang nak beraya kan. Ha, tapi sebab dah malam sangat, tak adalah makan ketupat lembang bagai. Nah, kita orang makan kuih-kuih je yang ada dekat rumah member tu. Sambil makan-makan tu, kami pun bersembang-sembang lah eh. Saya pun buka lah cerita pasal apa yang saya nampak tadi. Bila saya buka je cerita, member saya yang tuan rumah ni macam dah tahu dah. Dia cakap apa tau? Kita orang yang duduk kat sini dah biasa dah nampak benda tu. Eh, kau tak payah risau lah weh. Benda tu takkan kacau punya lah. Dia tengokkan je siapa yang lalu kat situ. Masa ni terus berderau darah saya tau. Saya ingatkan layang-layang. Rupa-rupanya ada sesuatu yang pelik dekat situ. Tadi kan masa datang saya tak tahu kan. Ni nak balik dah tahu. Eh, rasa seram pula nak lalu dekat situ. Bila dah habis beraya tu, ha, kita orang pun salam-salam lah. Dan nak balik kan waktu tu. Dan masa tu dah pukul 12 lebih jugalah. Saya dah mula tau tak senang hati je. Rasa macam nak tidur je dekat rumah member tu. Tapi tak boleh juga sebab esok kerja pagi. Nak tak nak kenalah redah juga. Tawakal je lah kan. Masa lalu jalan tu kan, saya nampak lagi tau benda tu. Tapi kali ni nampak macam benda tu dekat sikit dengan cermin depan kereta saya tu. Dan benda tu masih sama juga, melayang-layang, terbang-terbang kat situ kan.
Nasib baiklah malam tu cuaca, suasana dekat situ agak gelap. Saya jalan je lah, buat macam tak tahu je. Sampai je dekat tempat tu, saya terus tekan minyak, bawa laju sikit. Dan bila dah sampai dekat Bandar Putra Kulai tu, saya tanyalah member sebelah. Dia ada nampak tak benda tu? Dia cakap ada. Ha, sebab itulah daripada awal tadi dia tunduk je. Tak berani dia nak pandang luar. Itu je lah pengalaman seram saya bang. Pertama kali seumur hidup saya nampak benda tu. Sampailah ke hari ni. Saya tertanya-tanya juga apa benda yang saya nampak tu agaknya. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga untuk hari ini. Ha, sebelum kita terus ke kisah yang keempat yang lebih menarik lagi. Ha, kita dengar dulu komen sikit dulu eh. Daripada user KSM, channel paling the best, selalu support tanpa skip sponsor. Terima kasih banyak-banyak user. Okeylah, daripada Maya Azmi 536, hadir daripada Meru Kelang, KSM terbaik, cerita seram best-best semuanya. Terima kasih Maya Azmi. Daripada Alidin Abdul Rahman 4131, assalamualaikum daripada Brunei, channel terbaik KSM. Terima kasih orang Brunei. Daripada Nurimani binti Han 99, saya Nur Imani daripada Pulau Pinang. Dengar abang KSM cerita pengalaman rakyat Malaysia hari ini, sangat awesome dan padu. Terima kasih banyak-banyak Nur Imani ya. Okey, daripada Rashid 78 Suzy, payung lagi kata dia. InsyaAllah abang KSM akan cuba buatkan yang terbaik untuk anda semua. Daripada Nur Halias 8211, hadir bang KSM, ketinggalan jauh dah. By the way, terima kasih semua cerita menghiburkan, terbaik. Terima kasih sangat-sangat. Daripada Afiq Ilyas 7999, saya baru je jumpa channel ni, best juga cara abang bercerita. Kalau dah tahu, dah lama dah saya subscribe channel ni. Daripada Arif Baling, patih saya pernah jumpa ular besar lintas atas jalan. Besarnya 1 meter lebih kurang. Dekat kampung kami ni hutan tebal. Tapi sekali tu je lah yang pakcik saya ni pernah jumpa. Daripada Nur Syazwani 5911, assalamualaikum, selamat petang buat KSM dan keluarga serta sahabat-sahabat semuanya. Hadir dengan cerita KSM, terbaik. Terima kasih banyak-banyak Nur Syazwani 5911 ya. Okeylah, tak nak buang-buang masa lagi. Kita terus dengan kisah yang keempat dan terakhir untuk hari ini. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang terakhir untuk hari ini. Semoga abang KSM dapatlah menghiburkan, menceriakan malam ataupun siang anda. Okeylah. Jadinya, tak nak buang-buang masa. Kita terus dengan kisah daripada Doflamingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kongsikan cerita mistik yang pernah saya alami satu masa dahulu. Saya berkhidmat dengan Perkhidmatan Negara dan pada masa itu kami ada latihan dalam ladang kelapa sawit. Ha, tempat ni dirahsiakan lah eh. Iaitu latihan kompas matching ataupun pandu arah. Kami ada masa lebih kurang dalam 3 hari saja untuk nak menyelesaikan semua checkpoint-checkpoint ni. Dan ada 6 checkpoint semuanya yang kami kena lalui. Dipendekkan cerita, kisah ni terjadi pada hari kedua latihan kami. Masa tu kan, saya dengan anggota-anggota yang lain tu perlu mencari checkpoint yang ketiga. Masa tu pun dah petang sangat dah. Kalau tak silap saya pukul 5 petang lah macam tu. Masing-masing waktu tu badan pun dah penat. Yelah, untuk hari tu saja kami dah berjalan kaki sejauh 2 km. Kaki pun dah sakit kan waktu tu. Memang niatnya nak berhenti rehat je dekat situ. Tapi setelah ditinjau-tinjau kawasan sekeliling, kami nampak ada sebuah kuil lama dekat sebelah kanan kami. Dah bila dah nampak macam tu kan, terus tak jadilah kami nak rehat kat situ. Yelah, bukan apa, risau pula kalau ada apa-apa yang terjadi nanti. Yelah, itu kan kuil lama kan. Kita manalah tahu apa yang menumpang kat dalam tu. Jadinya kan, kami pun teruslah teruskan perjalanan, teruslah berjalan. Jalan punya jalan punya jalan. Rasanya macam dah jauh jugalah kami berjalan tau masa tu. Jadi, kami pun decide lah untuk nak berhenti dan berehatlah dekat situ. Sebelum berehat ni, ha, macam biasalah kan, kami pun tinjau-tinjau dulu tempat yang kami nak berehat tu. Masa ni kami terkejut. Sebab kami nampak lagi kuil tadi tak jauh daripada tempat yang kami berhenti tu. Tapi kali ni kuil ni dekat sebelah kiri pula.
Masing-masing masa ni dah terdiam dah. Eh, aku rasa kita dah berpusing-pusing je ni kat sini. Itulah tu. Itulah peta ni lah agaknya ni. Cuba kau tengok peta ni. Mana ada kuil dalam ni? Aduh, masalah lah macam ni. Itulah pelik juga aku. Siapalah yang buat kuil dalam-dalam macam ni? Eh, kalau kat sini, siapa je yang pergi? Ish, ada apa-apa ke ni? Ada benda yang nak sesatkan kita ke apa? Eh, Mat, kau mulut jaga sikit boleh tak? Kita dekat mana ni? Kau tengok ni, dah pukul 7 lebih dah ni. Disebabkan kaki pun dah sakit sangat kan, kami pun berhentilah dan rehat je lah dekat situ. Tapi taklah lama kan, ketua kami kasih rehat 15 minit je. Lepas tu, kami pun bergerak semula ke destinasi checkpoint ketiga. Baru je kami berehat, tak sampai 5 minit pun, tiba-tiba muncul jurulatih kami daripada sebalik pokok-pokok sawit tu. Masa ni, menggelabah dah kita orang ni sebab takut kena hukum. Tapi nasib baiklah jurulatih tu okey. Ha, sebab masa tu, kami lah grup yang paling awal sekali sampai dekat situ. Ha, itulah pasal tak kena marah. Okeylah eh. Jadinya kan, waktu tu kan jurulatih suruh kami buat body count. Jadinya kami pun bangun dan beraturlah. Bermula daripada kiri, kami mulakan pengiraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, masa ni, mula-mula ni, kira-kira cukup 10 orang. Masa ni, saya perasan tau, muka jurulatih tu dah lain. Dia suruh kami kira semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuan, cukup tuan. 10 orang, tuan. Weh, kau ni apa hal pula 10 orang? Kau tak pandai kira ke apa? Kan 11 orang ni. Masa ni kami mulalah gelabah. Weh, kau biar betul weh. Kita kan ada 10 orang je. Mana pula datang lagi seorang? Tua, kau tak kira sekali jurulatih ke apa? Jurulatih tu bukan orang ke apa? 11 orang lah. Eh, korang ni penakut sangatlah. Banyak sangat pengaruh TV. Aku cakap macam tu pun semua dah gelabah. Ramai jugalah yang ketahu masa ni. Tapi saya tengok jurulatih tu macam muka dia dah macam risau tau. Dia asyik pandang-pandang je dekat belakang kami. Saya toleh-toleh juga belakang tu. Tapi tak nampak apa-apa pula. Tiba-tiba jurulatih ni bersuara. Dah. Cukup. Kamu semua gerak sekarang. Saya tunggu kamu semua dekat checkpoint 3. Gerak sekarang! Dan bila kami semua ni dah kena kengking macam tu dengan jurulatih, kami pun cepat-cepatlah berkemas dan teruskan perjalanan. Masa tu kan jam dah nak dekat maghrib dah, dalam pukul 7, 7:30 lah macam tu. Masa dalam tengah berjalan tu, kami mulalah bersembang pasal jurulatih tadi. Kenapa muka dia nampak macam risau? Apa benda yang dia nampak agaknya? Eh, dah lah tu. Tak payah fikir-fikirlah. Buat tak tahu je lah. Eh, jap. Mana boleh buat tak tahu weh? Buat ni karang benda tu ngikut kita balik macam mana? Okey, tak apa. Macam ni. Korang jalan, aku kira tau. Aku nak buat macam cerita hantu kat limah tu. Aku nak tongging tengok korang ni. Eh, mana dah tahu kot-kot dalam ramai-ramai ni kan ada yang bukan orang ke apa? Weh. Kau ni tak payahlah nak buat kerja gila tu. Kita bukan kat rumah. Kita kan kat hutan ni. Kau ni macam-macam lah. Kau ni suka hati akulah. Aku yang nak buat. Bukan aku suruh kau buat. Jadinya kan, kami dah larang-larang pun dia tetap juga degil, tetap juga nak buat, kami lantakkan je lah. Kita orang pun dah tak kuasa dah masa tu kan, sebab masing-masing pun dah penat. Kami pun teruskan je lah berjalan. Berjalan, dan kawan saya ni pun mulalah menungging. Dia tengok kami yang tengah berjalan tu. Kami pun jalan je lah, terus jalan. Dan bila jarak dah agak jauh jugalah waktu tu, tengok, dia tak ada dekat belakang. Ah, sudah. Mana pula lah dia ni kan? Walaupun waktu tu, kita orang ni dah penat tau. Kami terpaksa juga patah balik cari kawan kami yang hilang tu tadi. Nasib baik tak jauh pun berjalan. Kami dah nampak dia dah. Dia waktu tu masih lagi dalam keadaan menungging. Macam mana mula tadi? Dengan beg berat dekat belakang dia tu. Komplit. Siap macam tadi juga kan? Pakai helmet apa semua. Jadi kan waktu ni dah macam pelik lah kita orang. Kita orang pun panggil-panggil lah nama dia.
Airi! Airi! Woi! Weh, Airi! Bukan jangan main-main lah. Eh, masa-masa macam ni pun kan nak bergurau lagi. Tapi, bila kami sampai dekat dia, dia macam terkaku je dekat situ dalam keadaan menungging tadi. Puas dah kami tarik-tarik dia, tolak-tolak dia tapi tetap tak bergerak, tak berganjak langsung. Saya ketuk kepala dia pakai helmet pun sama juga. Dia macam blur, macam tak sedar langsung. Waktu ni kan kita orang dah tak tahu dah nak buat apa sebenarnya. Last kali, kawan saya pun azan lah kuat-kuat. Kami pun buat satu macam petak kat situ dan azan setiap penjuru ni bersambung-sambung. Akhirnya, setelah hampir 10 minit kami azan tu, barulah dia bangun dan barulah dia sedarlah macam tu. Dengan mata merahnya, muka pun dah merah sebab darah dah naik ke kepala lah tu. Dan masa tu kan, dia diam je tau. Kami pula ambil lah peluang kan masa macam ni kan. Kami maki dia kau-kau, memang cukup-cukup kita orang bagilah. Dia kata apa tau? Hey, sorry weh. Aku tak sedar langsung tadilah. Masa aku kira korang tadi, aku nampak macam ada orang tengah tengok-tengok kat kita je. Dekat dalam semak-semak tu lah tu, kat belakang kau tu. Lepas tu aku terus tak sedar dah weh. Orang tu kan, badan dia macam kurus sangat. Baju pun macam kain buruk aku tengok. Macam orang gila pun ada. Kami waktu ni kan diamkan je lah kan. Bila dah jumpa dia ni, kami pun teruskanlah semula perjalanan kami ke checkpoint tu. Alhamdulillah, akhirnya kami pun sampai dekat checkpoint ketiga tu. Masa tu kan semua dah diam je. Tak ada seorang pun yang cerita pasal apa yang jadi tadi. Dan jurulatih tadi yang nampak kami ni, dia nampak je kami, dia terus datang dekat kami. Jadinya dia pun ceritalah. Katanya, masa dia kira kami tadi, ada seorang lagi tau berdiri jauh sikit dekat belakang kami. Dan orang tu pakai baju tentera, tapi jenis yang lama punya lah. Jadinya kan, dia risaulah benda tu ikut kami. Sebab itulah dia suruh kami terus gerak. Lepas daripada kejadian tu, kami lebih berhati-hati dalam memilih kawasan untuk nak berehat. Dan alhamdulillah, tim kami berjaya habiskan ke semua 6 checkpoint tu. Dan itu je lah cerita saya yang benar-benar terjadi. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang keempat dan terakhir pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan untuk hari ini? Mana yang belum like? Tolonglah tekanlah sikit like tu. Mana yang belum subscribe? Subscribe lah. Tak kena duit pun kan? Kalau tak suka nanti boleh unsubscribe balik semula. Okeylah. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok sahabat-sahabat semua pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.